Yo, halo Pak, apa kabar kalian semua? Jadi balik lagi dengan saya Alfian di sini. Oke, masih sama di video sebelumnya. Aku akan mengajak kalian bermain game Dynasty Warrior 8, Pak ya. Dan aku akan menunjukkan gimana cara mendapatkan Golden Star untuk setiap permainannya. Tapi sebelum kita lanjut di pertempuran, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, jadi untuk misi mendapatkan Golden Star kali ini di East Gates Battle ya, dari Kerajaan Jin. Jika sebelumnya aku sudah menunjukkan gimana cara mendapatkan Golden Star untuk battle di Xiaohua Journey, kali ini di East Gates Battle ya. Oke, langsung kita masuk ke permainan, Pak. Oke, kita skip ya. Jadi ada 4 karakter, ada si Mazhao, Zuge dan Wang Yuanji sama Xiaohua. Oke, kali ini kita pakai mana nih? Coba kita cek si Mazhao. Oh, ini sudah pernah kita pakai ya. Kita pakai karakter yang belum aja. Siapa ya? Xiaohua kita cek dulu. Wang Yuanji pisau ya senjatanya pisau. Lalu kalau Zubedan ini apa nih? Oh, apa nih, kayak pedang, bukan pedang ya. Ini aja deh, jadi kayak pentungan, Pak, pentungan polisi Hongkong ya. Jadi kalau kalian pernah lihat film zaman dulu tuh, polisi-polisi Hongkong kan gak bawa senjata pentungan kayak gini ya. Oke, untuk skill kita pakai stack, lalu mic tiror, lalu akurasi ya, sama quick clearer. Oke, langsung kita masuk. Oke, ada skip movie ya, kita skip aja di sini biar nggak lama-lama. Kita udah di barak ini ya. Oke, sebentar, kita cek dulu di blacksmith, barangkali jual senjata yang bagus, Pak ya. Ada, ini cuma di level 2. Jadi langsung kita masuk aja ya. Kita ngobrol sama si Mazhao. We'll start by capturing our enemy's bases. Commence the advance, everyone. I hope this goes well. Awal-awal seperti biasa ya, kita kalahkan jenderal. Nah, ini ada tanda hijau di peta ya. Langsung kita kalahkan nih. Ada siapa? Si Quan. Lalu kemudian jadi ada 3 jenderal ini. Uji juga, mana satunya ini? Nah, mantap. Kita lanjut ke tanda hijau di sebelah timur ini ya. Di sini ada 2 jenderal, Lukang sama Sujun. Kabur dia, Pak. Jangan kabur. Oke, kabur ya, kita kejar. Oke, mantap.
belum kena, Pak. Oke, kita tunggu instruksi berikutnya ya. Nah, itu dia. Ada tanda hijau lagi di sebelah selatan ya. Langsung kita meluncur, Pak. Oke, kita kalahkan jenderal ini, Pak. Tangsi. Mantap. Oke, kita tunggu gerbangnya terbuka ini, Pak ya. Oke, sabar. Nah, ini dia. Ada pasukan embus dari belakang sama depan ya. Kita kalahkan yang dari belakang dulu. Mantap. Selanjutnya yang di depan ini. Quan Chi sama Quan Yi. Mana yang satunya? Oh ini. Wah, ada tiga ternyata, Pak. Siapa nih? Quan Jing. Menteri ini kayaknya tiga saudara ini ya. Namanya sama-sama ada Quan-nya ini, Pak. Kita lanjut ikuti jalur ini, Pak, menuju tanda hijau berikutnya ya. Ini kita naik kuda aja biar cepet. Aduh, ini ngeselin ini. Tuh kan, ada balista. Bisa dihancurin nggak? Oh, kita hancurin dulu, Pak, biar nggak ngerepotin. Oke, Liu Zhan ya. Langsung kita kalahkan, Pak. Mantap. Lanjut di tanda hijau berikutnya ya. Oke, kita buka gerbang dulu. Nah, oke. Langsung menuju ke kastil ini. Kita ambil drop ini ya. Nah, ini dia. Oh, ternyata ada pasukan embus lagi ya, Pak. Jadi muncul dari samping ini. Samping kastil ini ya. Langsung kita cegat. Ada tiga lagi. Quan Yi, Sun Yi sama siapa nih? Quan Duan. Oke, mantap. Tiga-tiganya udah kita kalahkan ya. Bentar, misinya ini mana nih? Oke, escape point ya. Victory kondisinya escape point. We can think about the cause of all this later. First, we need to get out of here. Oke, mantap. Bentar, Pak, kita lihat musuhnya ya. Enggak ngeluarin bola semangat gitu, Pak. Oke, kita skip aja deh. Oke, ada Liu Ping ya. Langsung kita kalahkan, Pak. Oke, siapa lagi nih? Yu Quan, mana si Yu Quan? Nah, ini dia. Yu Quan, langsung kita kalahkan, Pak.
Mantap. Ada Ding Feng juga ya. Bersiap-siap nih. Ini dia Ding Feng. Oke. Sudah kalah. Kita lanjut ikuti jalur ini pak ya. Jadi intinya untuk golden star di battle ini tuh gampang banget deh, jadi kita tinggal ngikuti instruksi sama tanda hijau yang di peta itu ya. Oke, langsung lah kita menuju ke area ini, jadi ke tempat escape pointnya ya. Nah, oke, gimana, gampang banget bukan? Jadi seperti itu pak caranya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini pak ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.